Hai, jumpa lagi bersama Yani. Kita akan membuat masakan rawon ya. Bahan-bahannya adalah 400 gram daging sapi yang sudah saya cuci. Lalu bumbunya 11 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 sendok makan lada bubuk, 1 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok makan jinten. Kemudian ada lengkuas 2 ruas, jahe, kunyit, serai 4 batang, daun jeruk 4 lembar, dan daun salam 4 lembar. Nah, ini yang bikin ciri khas si rawon, ada kluwek. Kluweknya 3 buah, nanti kita akan rendam di air panas. Dan kita akan pakai asam jawa 1/2 sendok makan sebagai pelengkapnya. Inilah bahan-bahan untuk... Pertama, saya akan mengsangrai semua bumbu, bawang putih, bawang merah, kemiri disangrai. Kunyit, jahe juga disangrai. Ini sudah selesai saya blender, nanti akan saya tumis. Kita masukkan minyaknya. Kita tumis sampai dia matang. Nah, ini kita tumis ya, sampai dia benar-benar matang. Rebusan dagingnya. Semuanya masuk. Sambil kita aduk seperti ini. Kita masukkan salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Kita masukkan garam secukupnya. Lalu kalau mau dikasih kaldu ayam boleh, penyedap boleh. Nah, saya akan masukkan air rendeman asam jawa ke dalam kuahnya. Terakhir, saya akan masukkan rendeman air kluwek ke dalam kuah yang kuning ini. Nah, ini kita saring. Nah, airnya berubah sedikit demi sedikit menghitam karena air kluwek ya. Ini saya saring supaya dia tidak kotor. Kuahnya sudah menghitam seperti ini ya. So yummy. Bumbu pelengkapnya untuk rawon, saya ada bawang putih 1 siung dan cabai kira-kira 30 buah, cabai rawit merah. Ini untuk sambelnya, nanti saya akan rebus dan akan saya tambahkan garam waktu menghaluskannya. Kemudian ada toge pendek yang sudah direbus, telur ayam atau telur bebek. Seharusnya sih telur bebek, karena kalau tidak ada telur bebek, jadi penggantinya boleh telur ayam. Juga ada jeruk limau dan bawang goreng.
sedap banget ya. Kita rebus cabenya sampai matang, baru kita akan ulek, tambah dengan garam. Ini dia rawon kita sudah jadi ya, seperti ini, sedap sekali. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.